Saudara, keluarga bersama almarhum Dr. Anus Frans Liburaya yang tiba di Bandara El Tari Kupang menggunakan maskapai penerbangan Lion Air Boeing 737-900ER disambut isak tangis keluarga, masyarakat dan ASN dan warga NTT di Kota Kupang pada Senin 20 Desember 2021 bertepatan dengan HUT NTT ke-63. Kehadiran almarhum yang juga mantan wakil gubernur NTT periode 2003-2008 ini juga disambut isak tangis pimpinan wilayah provinsi NTT Joseph Anaisui selaku wakil gubernur NTT, Sekda Ben Polomaing, wali kota Kupang Jeffrey Ryukore, mantan wagub NTT periode 2008-2013 Insinyur Eston L. Funai, mantan wagub NTT periode 2013-2018 Benny Little Noni, ketua DPRD NTT dari Partai PDI Perjuangan Emi Nomlini, pimpinan OPD lingkup set NTT dan keluarga besar PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang. Usai dari Bandara El Tari Kupang, jenazah almarhum diusung ribuan warga NTT di Kota Kupang menuju rumah perjuangan DPD PDI Perjuangan NTT di Jalan Pit Atalo, Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang. Ia disambut Ketua DPRD NTT Emi Nomlini selaku Ketua DPD PDI Perjuangan NTT di atas bentangan panjang sebuah karpet merah dari halaman depan hingga di dalam kantor DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Emi Nomlini menyampaikan duka mendalam dari keluarga besar PDI Perjuangan dan masyarakat NTT pada umumnya atas kepergian almarhum yang dikenal sebagai tokoh yang rendah hati, bersahaja dan selalu tersenyum. Usai disemayamkan sejenak kurang lebih 30 menit di kantor DPD PDI Perjuangan NTT, jenazah almarhum Frans Liburaya kemudian dihantar menuju kediaman pribadinya di Jalan Tamrin Oyebobo Kupang, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oyebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Emi Nomlini mengatakan kepulangan almarhum Dr. Anus Frans Liburaya ke NTT dari Bali tepat pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun Nusa Tenggara Timur 20 Desember 2021. Hari ini Bapak Mama kita menyambut seorang putra bangsa, seorang anak daerah yang begitu sangat luar biasa. Dan Bapak Mama, kalau hari ini kita ada bersama-sama di tanggal 20 Desember 2021, bukanlah sebuah kebetulan bahwa seorang anak yang pernah memimpin Nusa Tenggara Timur ini, dia hadir kembali dalam pangkuan Pertiwi juga sampai di Kupang tepat pada tanggal 20 Desember 2021 sebagai hari ulang tahun Nusa Tenggara Timur yang ke-63. Kebetulan tidak ada yang kebetulan di kolong lalu. Lebih lanjut, Emi Nomlini mengatakan, semua warga NTT pada umumnya maupun masyarakat PDI Perjuangan NTT pada khususnya memiliki pengalaman pribadi bersama almarhum Dr. Anus Frans Liburaya termasuk dirinya sebagai kader dan figur dari Partai Moncong Putih PDI Perjuangan. Hari ini saya yang berdiri di sini. Kita semua punya kenangan, kita semua punya relasi yang cukup panjang dengan seorang Frans Liburaya. Kalau kita menceritakannya tentu tidak akan habis karena begitu panjang dan begitu lebar dan begitu luas dan begitu dalam. Tapi kalau hari ini saya berdiri di tempat ini, inilah bagian dari sebuah legasi yang ditinggalkan oleh seorang Frans Liburaya untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nusa Tenggara Timur. Dia telah pergi Bapak Mama, tetapi dia telah meninggalkan apa yang harus dia tinggalkan. Dia telah berjuang bersama dengan semua senior yang sekarang ini juga ada di dalam, tapi mungkin juga ada di luar kita semua. Dia telah ada dari ketika partai ini dalam kondisi yang sangat sulit, dan dia mengantarkan juga sampai kepada partai ini ada dalam posisi sebagaimana ada pada saat. Dan itulah seorang Frans Liburaya. Usai penyambutan jenazah almarhum Frans Liburaya dan penghormatan terakhir serta doa bersama di rumah aspirasi PDI Perjuangan NTT, jenazah almarhum diusung menuju kediamannya di Jalan Tamrin Oyebobo Kupang. Pada pukul 14.40, jenazah almarhum disambut di kediamannya oleh ribuan warga yang sudah menanti. Mewakili keluarga besar Liburaya, salah seorang sesepuh menyampaikan ucapan selamat datang sesuai tradisi keluarga besar Lamaholot Adonara Flores Timur. Mau pada larang doan do, ayam itu apa nu? Ayam ikan aku. Melodo galeger. Kita melangu.
kita pemenain lagi lauknya kami manu koko ngeragir malam yang sare-sare kiruat kakaan pala teknik kulawatan pala teknik kulawatan lewa adonara lewa bukama lewa batuan. Terima kasih. Sementara itu, salah seorang pimpinan OPD lingkup Pemda NTT, Tobias Ngongobulu, selaku Sekretaris DPRD Provinsi NTT, mengungkapkan almarhum Frans Liburaya adalah sosok pemimpin yang rendah hati dan penuh kebapaan. Dia dikenal memiliki program kerja yang sangat membantu masyarakat saat kepemimpinannya dua periode di NTT, yakni tahun 2008 hingga 2018. Bapak Frans Liburaya betul-betul selama kepemimpinannya sebagai figur seorang bapak yang sejati. Dia melihat semua anaknya tanpa membeda-bedakan. Sehingga dia memilih anaknya dan dia menempatkan di mana. Itu betul-betul dari hati nurani dan satu keyakinan yang ada pada beliau. Beliau adalah tidak pernah marah, tetapi mendorong kita secara keras untuk senantiasa bekerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas. Itu yang beliau selalu dengungkan kepada kami sesama kepala OPD untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu program beliau yang kita kenang sampai sekarang itu adalah desa tanggung merah mandiri. Nah, itu salah satu program yang betul-betul menyentuh masyarakat kecil, bahwa di sana sini ada kekurangan kelemahan itu adalah manusia, tetapi niat yang tulus beliau menggelontorkan program itu dengan penuh keyakinan bahwa akan membawa kesejahteraan pada masyarakat. Sementara itu, Pastor Keuskupan Agung Kupang, Romo Amresus Lajar, dalam renungan singkatnya pada ibadah penyambutan almarhum mengatakan, dalam kehidupannya, almarhum telah banyak melakukan hal positif untuk pembangunan daerah ini. Ada yang baik dan ada yang kurang. Yang baik tentunya akan menjadi panutan untuk dilanjutkan oleh kita yang masih bersiarah di dunia ini. Terlepas dari segala kekurangannya, banyak hal yang kita alami, baik secara bersaudara sebagai orang-orang sasal maupun juga dengan kita sekalian, kebanyakan orang yang menjadi teman sekerja. Apa yang dilakukan oleh Bapak Frans yang baik, yang berkenan, dan juga menjadi kebanggaan kita membangun daerah ini. Dia sebetulnya menunjukkan jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sama seperti sang guru yang dia ikuti, Yesus Kristus sendiri. Sebab itu dengan kehadiran kita bersama, kita juga mau supaya apa yang menjadi usahanya, perjuangannya yang baik, mudah-mudahan tetap terpatri di dalam hati kita, supaya kita juga melanjutkannya itu di dalam tugas pengabdian kita selama Tuhan masih menghendaki kita hidup bersama. Almarhum Dr. Anus Frans Liburaya meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. Pada Senin 20 Desember 2021, pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, almarhum diberangkatkan dari Denpasar, Bali menuju kediamannya di Jalan Tamrin OEP Kupang melalui Bandara El Tari Kupang menggunakan maskapai Lion Air dan tiba tepat pukul 13.08 waktu Indonesia Tengah. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah NTT merencanakan pemakaman almarhum Dr. Anus Frans Liburaya di Taman Makam Pahlawan Dharmaloka di Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang. Terkait rencana tersebut, pemerintah sangat menyesuaikan dengan keputusan keluarga apakah dimakamkan di Kupang atau di Adonara, Flores Timur. Demikian laporan khusus terkait almarhum Dr. Anus Frans Liburaya bersama saya, Alotani.